Saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau dua kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik cukup tajam. Insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama, saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi. Kita harus bersatu. Berbeda itu baik. Di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara. Tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Perbedaan politik, demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.